Halo cuy, balik lagi bersama nih Bayu Angga, YouTuber newbie yang butuh dengar dari kalian semua cuy. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Pada kesempatan kali ini Ani bakalan bikin video spesial 1K subscriber channel Bayu Angga cuy. Oke, alhamdulillah ya. Di 2 minggu kemarin itu Bayu Angga sudah mencapai 1K subscriber cuy. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah support Bayu Angga ya cuy. Baik yang sudah subscribe maupun cuman numpang lewat views cuy. Oke, Ane merasa berterima kasih banyak buat kalian semua ya cuy. Untuk video ini Ane nggak ngebahas mengenai tutorial cuy. Oke, tapi Ane bakalan ngebahas tentang channel Bayu Angga dan giveaway di 1K subscriber channel Bayu Angga ya cuy. Menurut Ane ini adalah hal yang kalian tunggu-tunggu cuy. Oke, jadi buat kalian yang nggak suka basa-basi dan nggak suka untuk dengerin Ane ngoceh ya cuy, itu kalian bisa langsung loncat aja ke video giveaway-nya cuy. Oke, Ane sudah ngelis menitan untuk per sesi di video ini cuy. Oke, seperti ini list-listannya, kalian bisa langsung aja ke giveaway aja juga nggak apa-apa ya cak. Usahakan patuhin cuy, patuhin rules giveaway agar kalian itu bisa dapet ya cak. Oke, untuk giveaway kali ini cuy, Ane bakalan giveaway 1000 WL ya ya. 1000 WL itu setara dengan 10 DL cuy. Dan 10 DL untuk 10 pemenang ya cuy. Jadi satu pemenang itu mendapatkan 1 DL masing-masing cuy. Oke. Buat kalian semuanya itu wajib subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan informasi penting dari Bayu Angga ya cuy. Oke, langsung aja ke sesi pertama cuy. Oke. Sesi pertama ini adalah mengenai channel Bayu Angga ya cuy. Di 2019 itu Ane record menggunakan HP cuy. Ane tertarik untuk ngekonten karena ada game ini ya cuy, game Grotopia cuy. Teman ya cuy, friend list pertama Ane itu adalah teman Ane di MAN ya cuy, Madrasah Aliyah cuy. Jadi dia itu yang sudah ngebawa Ane itu ke atmosfer Grotopia ya cuy. Dia itu ngasih tahu tips and trick, ngasih tahu gimana cara dapetin duit juga, gimana caranya gini gitu farm juga. Dia yang ngasih tahu ya cuy. Auto pun mengenai Android itu juga dia yang ngasih tahu cuy. Jadi terima kasih buat teman Ane itu ya cuy. Jadi kalau lu denger ya cuy, Ane mohon terima kasih cuy. Oke, omai cedek ya, gak usah kuwi cuy. Enggak, aku rono yang omahmu gak apa-apa. Oke ya. Setelah itu Ane mulai banyak banget informasi-informasi yang bisa Ane dapetin, dan Ane lihat cuy, Ane lihat di grup WA. Bukan grup WA Ane yang di deskripsi ya ya, tapi di grup WA lain, grup WA khusus untuk GT ya ya, itu banyak player-player baru cuy, banyak player-player baru yang nggak tahu beberapa hal ya ya. Contohnya itu di konten Ane sebelumnya itu di cara pukul fosil maupun cara harmonik kristal ya ya, itu belum banyak yang tahu cuy. Oke, lanjut aja. Setelah itu cuy, setelah Ane menggunakan Android itu, Ane alhamdulillah ya cuy, alhamdulillah sudah bisa membeli alat yang bernama mikrofon BM800 cuy. Oke, BM800 itu nanti Ane kasih tahu ya cuy, harganya di Toolstore cuy. Oke, jadi Ane ngasih tahu yang Ane pakai buat ngekonten ya cuy.
perlu kalian ketahui juga, Ani itu nggak punya ruangan khusus untuk record ya, Jak. Oke, nanti aja simak ya, Jak, di tools tour ya. Oke. Setelah Ani punya mikrofon BM800 ini ya, Jak, Ani sudah mulai ngulik-ngulik untuk record di laptop Ani, cuy. Oke. Untuk aplikasinya Ani menggunakan Bandicam dan Filmora ya, Jak, dan Filmora, cuy. Untuk yang kemarin itu yang GS Auto Clicker maupun Auto Put and Break itu Ani menggunakan salah satu aplikasi yang bernama Audacity ya, Jak. Oke. Dan itu sangat membantu banget buat pemula, cuy. Jadi setelah Ani itu coba-coba, cuy, coba-coba menggunakan Bandicam, Audacity dan Filmora, Ani upload, cuy. Ani upload dan Ani lihat yang nonton itu dikit ya, Jak. Nonton itu dikit, kayak biasa ya, Jak. Satu hari aja itu 50, cuy. Tapi besoknya, cuy, itu langsung 1000, cuy. Oke. Langsung 1000 ya, Jak. 1000, besoknya lagi itu langsung 2000 dan Ani lihat-lihat juga enggak ada yang subscribe ya, Jak. Enggak ada yang subscribe, cuman mampir lewat views aja. Jadi buat kalian yang sudah subscribe Ani mulai dari 0 ya, Jak. Mulai dari 100 itu Ani sangat berterima kasih, cuy. Karena kalianlah penyemangat Ani, pensupport Ani yang dari awal ya, Jak. Setelah itu, cuy, setelah Ani record GS Auto Clicker dan Auto Put and Break itu, Ani rasa bosen, cuy, ya. Karena ya itu tadi views banyak tapi subscribernya sedikit, cuy. Oke. Di 5000 views ya, Jak, kayaknya itu Ani mulai pikir-pikir lagi, cuy. Kenapa kok Ani enggak record lagi aja? Kasihan kan yang sudah support dari bawah itu. Yang pengen-pengen ya, Jak. Banyak banget sih sebenarnya itu yang sudah request-request mengenai tutorialnya, tutorial lanjutannya ya, Jak. Dan mulai dari itu Ani jadi fokus lagi ya, Jak, setelah vakum beberapa bulan, cuy. Setelah vakum beberapa bulan Ani coba lagi, cuy, coba lagi untuk nge-push istilahnya ya, Jak. Itu dikarenakan efek pandemik ya, Jak, efek pandemik dan di rumah aja, makanya Ani lebih produktif untuk bikin video, cuy. Ya, bisa kalian cek sendiri video yang Ani upload aktif itu mulai dari awal-awal itu ya, Jak. Jadi Ani bisa memiliki waktu yang cukup untuk record maupun untuk membuat ngedit-ngedit video ya, Jak. Jadi Ani putuskan buat nerusin juga, cuy. Di sembari tugas kuliah ya, Jak. Oke. Setelah itu, cuy, setelah itu alhamdulillah di 500 ya, Jak. Sudah mencapai 500 lebihan. Itu Ani banyak banget tugas ya, Jak. Dari kuliah itu banyak banget tugas dan Ani berhentiin dulu, cuy, selama 1 maupun 2 bulan ya, cuy, kayaknya itu sudah stuck di 700 ya, Jak. Itu subscriber Ani stuck di 700, cuy. Nah, di sela-sela itu ya, di 1 bulan 2 bulanan itu kok Ani lihat lagi 900-an, cuy. Itu sudah 900-an dan di 2 minggu kemarin itu sudah mencapai 1000, cuy. Dan Ani kaget banget ya, Jak, kaget banget. Kok bisa ya, Jak? Kok bisa itu? Ani ngapain aja, cuy? Oke, terima kasih banyak ya, Jak. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah support ya, Jak, sampai selama ini, cuy. Oke, Ani juga enggak nyangka ya, Jak. Enggak nyangka bisa sampai kayak gini, cuy. Ya. Oke, di 2 minggu itu Ani ada beberapa hal yang harus Ani selesaiin ya, Jak. Jadi Ani bisanya record di sekarang ini, cuy. Oke. Maaf banget ya, Jak. Maaf banget yang sudah nunggu-nunggu janji-janji manis Ani ini, cuy. Janji-janji giveaway Ani, cuy. Oke.
Jadi ya kayak gitu ya, ya Ane bisa record sekarang dan bisa bikin giveaway-an juga sekarang sih, 10 DL buat 10 pemenang ya, ya. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat ini adalah alat-alat Ane ya, ya. Ya, seperti ini ya, ya. Ini adalah tools tour Ane ya. Oke, ini sudah keseluruhan mencangkup mengenai tools tour Ane ya, ya. Tools tools yang Ane pakai buat nge-record sih. Ini nih. Ini modalnya cukup kecil banget ya, ya, cukup kecil banget dan menurut Ane ini sangat bagus buat YouTuber pemula ya. Oke. Bisa kalian lihat. Ya, ada laptop, ada mic, ada stand mic, ada mouse, ada headset, ada splitter ya, ya, ada splitter dan ada chest sih. Soalnya laptop Ane kalau nggak di charge itu udah mati ya, ya. Ya, itu error. Di sini ada triplek ya, ya. Ini adalah triplek cuy. Kalian bisa lihat ini triplek ya, ya. Nah, triplek. This is wood. Wood tipis-tipis. Dan ini ada apa namanya cuy? Meja ya, ya. Meja yang sudah lapuk cuy, termakan usia ya, ya. Gini, gini. Oke. Jadi inilah yang Ane pakai ya, ya. Yang Ane pakai setiap hari untuk nge-record sih. Ini bisa buat banyak banget ya, ya, berjasa banget. Dan ini adalah alasan Ane enggak punya ruangan sendiri ya, ya. Jadi untuk record sendiri itu sudah bisa Ane lakuin di mana aja, cuy. Ya, jadi enggak harus menetap di salah satu tempat aja ya, ya. Seperti tadi harga-harganya sudah Ane cantumin ya, ya, beserta namanya. Kayak gini ya. Ini sudah lapuk banget dan termakan oleh usia ya, ya. Ini sebenarnya bukan buat bukan khusus Ane beli buat nge-record ya, ya. Cuman ada meja yang enggak guna ya, ya, enggak guna, yang enggak digunain. Jadi Ane pakai aja sih daripada enggak berfungsi sama sekali ya, ya. Dan ini triplek ini Ane juga enggak beli, ini lungsuran cuy. Lungsuran dari ibu Ane kayaknya ya, ya. Jadi kayak gini, daripada enggak kepake sih semuanya ini, daripada yang enggak kepake ya, ya, yang di bawah-bawah ini. Dan karpet cuy. Karpet ini adalah item yang termahal sih. Item termahal. Gunanya karpet ini untuk mejanya tidak geser-geser sih. Oke, kayak gini ya, ya. Oke. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini mic BM800 ya, ya. Ini mic BM800 sih. Di mana tulisannya ya, ya. Nah, di sini ini tag wear BM800 ya, ya. Bisa kalian lihat. BM800. Oke, ini Ane dapat dari jualan bakso ya, ya. Ane dulu pernah jadi karyawan jualan bakso sih. Ya. Nah, bisa dapat BM800 ya, ya. Oke, buat kalian yang mau coba-coba bikin konten ya, ya, itu kalian Ane harap lakuin aja sih, lakuin aja apa yang kalian mau ya, ya, lakuin aja dan berpikirlah itu bisa sih. Oke, berpikirlah kalau itu bisa kalian dapetin sih. Soalnya itu bisa bikin motivasi diri kalian sendiri ya, ya, jadi lebih pede aja ya, ya. Oke, seperti ini tutur kali ini ya, ya, tutur kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya, ya. Oke, ini untuk headset sendiri ini Ane beli murah banget sih. Soalnya ya itu ya, ya, kalau beli mahal-mahal nanti kalau rusak ya, ya gantinya juga mahal ya, ya. Kalau cuman 15k aja, ini kalau beli lagi kan bisa beda warna ya, ya, ya. Jadi Ane punya banyak koleksi tentang headset sih, headset 15 ribuan sih ya, ya. Nggak
satu bulan aja itu sudah bertahan, satu bulan aja itu sudah baik banget sih, bagus banget buat headset Ane ini sih. Ane belinya itu buat koleksi aja ya, buat seneng-seneng aja, dan ini sangat berfungsi banget saat Ane record juga ya, jadi bisa dengerin ocehan Ane sendiri sih. Oke, sekian dulu ya, tour dari Ane. Dan simak baik-baik mengenai giveaway dari Ane ya, biar kalian itu bisa hoki sih. Ane ucapin semoga kalian itu bisa dapet giveaway dari Ane ya, tour kali ini Ane tutup cuy. Oke, terima kasih sudah lihat tour dari Ane ya. Ya, akhirnya aja ya, kalian bisa dengerin yang namanya sesi giveaway sih. Oke, buat kalian yang sudah skip videonya itu gak apa-apa, Ane terima kasih juga, karena kalian itu juga sudah support Bayu Angga ya, jadi pada sesi kali ini Ane bakalan ngasih tahu syarat-syarat apa saja yang perlu kalian persiapkan sih. Oke, jadi untuk giveaway Ane ini adalah 10 DL ya, untuk 10 pemenang sih. Cuman buat kalian yang sudah lama support Ane dan sudah lama subscribe Ane itu, kalian pasti tahu Ane ada extra giveaway ya, jadi kalian itu yang beruntung sih, yang beruntung itu bakalan Ane kasih juga ya, jadi buat kalian yang minder nggak pernah dapat giveaway-an, kalian harap cantumin aja dan ikutin aja syarat-syarat Ane ini sih. Buat menowo kan ya, buat menowo kalian itu hoki ya, mungkin aja kalian itu bisa dapat ya, Oke, untuk syarat yang pertama, kalian wajib memiliki word dan kalian itu adalah ownernya ya, dengan IGN yang sama cuy. Oke, untuk yang kedua, kalian wajib mempunyai donation box, atau kalau nggak punya kalian bisa menggunakan display box ya, untuk syarat yang ketiga, kalian cantumin aja ya, cantumin nama player kalian, nama word yang punya donation box dan display box, dan kalian cantumin saran, kesan maupun kritik ya, kritik yang membangun. Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar sih. Oke, kolom komentar, dan Ane harap kalian itu nggak spam ya, Oke, syaratnya cuman itu aja. Jadi kalian itu juga harus patuhin juga peraturannya sih. Oke, untuk peraturannya kalian nggak boleh toksik ya, nggak boleh toksik atau unsur SARA maupun politik di saran maupun kritik yang membangun itu ya, kalian jangan menggunakan bahasa toksik, unsur SARA maupun politik ya, Ane nggak bakalan, meskipun kalian itu sudah menjadi pemenang di giveaway Ane, nanti Ane bakalan nggak jadi ya, nggak jadi kasih aja sih kalau kalian nggak mematuhi peraturannya. Oke, untuk peraturan yang selanjutnya ya, peraturan selanjutnya itu kalau ya, kalau nama word kalian dan nama IGN kalian itu nggak sama ya, itu Ane nggak bakal kasih sih, meskipun kalian menang Ane nggak bakal kasih ya, jadi harap kalian itu koreksi lagi ya, koreksi lagi, edit aja nggak apa-apa ya, itu ada fitur edit, kalau kalian itu ganti nama itu kalian bisa edit sih. Oke, untuk peraturan selanjutnya, kalian itu nggak boleh spam ya, nggak boleh spam, nggak boleh pakai akun banyak ya, Ane bisa tahu. Kemudian peraturan selanjutnya, kalian wajib untuk subscribe channel Ane dan follow Instagram Ane ya, jadi dua syarat, dua peraturan itu wajib kalian laksanakan juga sih. Oke, sudah, peraturannya itu aja ya, semoga kalian hoki aja ya, hoki. Dan untuk cara pemilihan ya, itu Ane acak menggunakan acak komentar ya, acak komentar, dan Ane bakalan tayangin secara live sih. Oke, Ane bakalan tayangin secara live di 2 minggu ke depan ya, di 2 minggu ke depan, intinya Senin besok, Seninnya lagi sih, itu Ane bakalan live
di jam 12 siang WIB ya, ya. Di 12.00 WIB sih. Ya, kayak gitu aja ya, ya. Sesi kali ini, video kali ini. Oh iya, Ji. Untuk giveaway Ane selanjutnya ya, ya. Giveaway Ane selanjutnya itu Ane menggunakan sistem yang disaranin oleh si ini, Ji. Oke, bisa kalian lihat. Ini adalah orang yang sudah menang ya, ya. Sudah menang di subscriber ke 500 Ane, Ji. Oke, di subscribe 500 Ane itu di top 1 ya, ya. Jadi Ane bikin Ane metik dari sarannya dia ya, ya. Sarannya dia itu supaya bikin daily aja. Oke. Bikin giveaway-nya itu untuk pemula-pemula juga, Ji. Oke. Jadi untuk kedepannya nanti Ane bakalan bikin kayak gitu ya, ya. Bikin random daily giveaway. Oke, jadi buat kalian itu simak-simak aja dan jangan lupa pencet tombol. Oke, jangan lupa pencet tombol notifikasinya ya, ya. Oke, supaya kalian tidak. Oke, kayak gitu ya, ya. Sudah kayak gitu, Ji. Semoga kalian itu bisa dapetin giveaway-nya juga dan bermanfaat buat kalian ya, ya. Terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah support Bayu Angga sampai sekarang, Ji. Oke, sekian video Ane tutup aja ya, ya. Kalian boleh lihat aja sampai akhir. Maybe kalian perlu ya, ya. Perlu tutorialnya. Dan Bayu Angga ucapin terima kasih dan bye. Terima kasih, Ji, sudah nggak skip-skip videonya ya, ya. Bye.